untuk membaca doa awal tahun, akhir tahun. Setelah badal asar, kita baca, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wajudika wa karamika al-muawwali wa hadha amun jadidun qad aqbal as'aluka ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an nafsi al ammarati bisu'i wal istighala bima yugarribuni ilaika zulfa. Doa akhir tahunnya, ya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa lam atub minhu wa halimta alayya fihi bifadlika ba'da qudratika ala ubati wa da'awtani ila taubati ba'da jirahati ala ma'siyati wa in fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba fa as'aluka an tataqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Jadi dibaca ba'dal asar, yaitu doa akhir tahun, ya, ba'dal maghrib doa awal doa awal tahun. Jadi doa ini maknanya Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah, ya Allah, apa yang telah aku lakukan di tahun ini, mimma nahaitani, ya, apa-apa yang telah engkau larang, ya, engkau larang dariku untuk melakukannya, walam tardahu, yang engkau tidak ridhoi perbuatan-perbuatan aku lakukan, wa nasituhu, aku lupakan laranganmu, aku lupakan, ya, ketidakridhoanmu, ya, walam tansahu, dan engkau tidak lupa, ya Allah, walam atub minhu, dan aku tidak bertaubat kepadamu, tidak memohon ampun kepadamu, wa halimta alayya, engkau sabar, ya Allah, kepadaku di dalam melakukan perbuatan dosa, ya, engkau sabar, ya, engkau tidak langsung menghukumku, bifadlika, dengan keutamaanmu, ya Allah, ba'da gudratika ala ugubati,
ya, sebagaimana engkau mampu, ya, untuk menghukumku. Wa da'autani ila taubah, dan engkau panggil aku untuk bertaubat, ya. Engkau ajak lagi aku untuk bertaubat. Ba'da jara'ati, setelah aku berani menantangmu ala maksiatika, di dalam melakukan perbuatan maksiat kepadamu. Fa inni, maka sekarang aku, ya Allah, astaghfiruka, memohon ampun kepadamu. Faghfirli, ampunilah dosaku. Wa ma amiltu, dan apa yang telah aku lakukan dari perbuatan dosa di dalamnya. Min amalin, dari amalan-amalan, ya, tardahu wa wa'attani, dan engkau janjikan kepadaku, ya, amalan yang engkau ridhoi, dan engkau janjikan kepadaku as-sawab, alaihi sawab, yaitu pahala yang banyak. Fas'aluka, aku memohon kepadamu, anta taqabbalahu minni, terimalah amalan-amalan ibadahku. Wala taqta' raja'i, jangan kau putuskan harapanku. Minka ya karim, darimu ya Allah ya karim. Nah, ini barang siapa yang membacanya di akhir tahun, ya, satu tahun, ya, daya upaya setan, ya, mengajak kita bermaksiat, mengajak kita mengikuti hawa nafsu, ya, semuanya sia-sia dan dihapuskan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, kita tanamkan di dalam hati kita, kita bertaubat dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dengan, ya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Berjanji tidak akan mengulangi daripada perbuatan itu. Jangan sampai taubat kita taubat main-mainan, jangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sayang sekali sama kita. Dikasih kesempatan lagi, ya, sudah berbuat dosa, dikasih lagi kesempatan lagi. Bagaimana doa tadi, ya, setelah kita berbuat dosa, setelah kita gini, masih Allah panggil kita untuk bertaubat, masih Allah panggil kita, ya, masih Allah kasih kesempatan buat kita untuk bertaubat. Alangkah, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya nyatakan ya arhamar rahimin, ya, kalau ada yang kasih, kalau ada yang sayang, ya, masih ada yang lebih sayang daripada yang mengasihi, daripada menyayangi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi dibaca di akhir tahun ba'dal asar, dan yang ba'dal maghribnya awal tahun. Jadi awal tahun tersebut ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib kita baca Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judika wa karimikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbal. Allahumma, ya Allah, antal abadi, engkau itu selama-lamanya ada, hidup, qadim, engkau itu qadim, dahulu sudah ada, tidak ada awalnya, qadimul awal, yang awal dan tidak ada awalnya. Wa ala fadlikal azim, dan dari keutamaan-keutamaanmu yang sangat besar, sangat hebat. Wa judika, dan kedarmawananmu. Wa karomika, dan kebaikanmu. Al muawwal, yang sangat-sangat luas. Wa hadza amun jadid, dan ini, ya, amun jadid, sekarang ini adalah tahun baru. Qad akbal, ya, ada di depan kita. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah al-ismata, penyelamatan, ya. Memohon kepadamu penjagaan fihi, di dalam tahun ini, ya. Fihi minasyaitan, dari syaitan. Wa auliya'ih, dan menteri-menterinya. Wa junudih, dan pasukan-pasukannya. Wal auna, dan aku memohon perlindunganmu, bantuanmu ya Allah.
ala hadhihi nafsi al-ammara bisu. Aku memohon kepadamu dari hawa nafsu yang ammarah, yang mengajak ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Wal istighalah, dan menyibukkan diriku, aku memohon kepadamu, ya jangan sampai aku disibukkan dari perbuatan-perbuatan yang kosong. Wal istighalah bima yugharribuni ilaika zulfa, ya supaya aku ini disibukkan dengan dengan mendekatkan diri kepadamu yang maha agung, maha mulia, supaya kita ini didekatkan, supaya kita ini disibukkan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, doa awal tahun dibacanya kapan? Dibacanya ba'dal maghrib. Ya, siapa yang membaca doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus dua malaikat untuk menjaga dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan di tahun yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan banyak-banyak sekali kebaikan demi kebaikan bagi orang yang membaca doa awal tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari gempa, dijauhkan dari fitnah dunia, maupun fitnah akhirat, maupun fitnah kubur, maupun fitnah dajjal. Dijauhkan semua, diselamatkan semua, selamat dunia dan juga selamat akhirat. Sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, yaitu minta kebaikan di dunia, minta kebaikan juga di akhirat, minta kebaikan juga di barzah, minta kebaikan juga di dalam kubur, minta kebaikan juga di dunia dan di akhirat, dan juga nantinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan dikabulkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buat saudari kita, saudara kita semuanya yang muslim, muslimat semuanya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit dan bala dan musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.